Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel. Oke, kali ini saya mau berbagi lagi ya ide kreatif dari ketembat seperti ini. Nah, di sini nanti saya akan pakai hanya satu biji saja ya. Nah, kalian setelah nonton ini buru-buru kalian cari ketembat karena di sini ada fungsi lain daripada ketembat. Yang pertama bisa mengusir nyamuk dan yang kedua bisa menerangi cahaya kehidupan saat mati lampu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Kau yang baru gabung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Di sini saya akan butuhkan yang pertama kali ada ketembat seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita akan buat. Nah, di sini kita akan butuhkan lagi ada bahan. Nah, ini dia. Ada wadah seperti ini. Saya akan pakai kaleng bekas larutan cap kaki 3. Dan kemudian di sini saya akan potong seperti ini. Nah, ini seperti ini. Pokoknya nanti sangat luar biasa hasilnya, pokoknya mantap banget. Dan jika kalian tidur ternyata nih krisak-krisik, susah tidur, buru-buru cari ketembat. Kalau tempatnya ini kalian bebas saja pakai gelas juga boleh, pakai wadah-wadah yang lain juga nggak apa-apa, nggak harus pakai botol larutan cap kaki 3 seperti ini. Dan setelah seperti ini langsung saja saya akan apa namanya modifikasi dulu supaya hasilnya nanti bagus. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi tempatnya. Dan sini kita akan persiapkan lagi ada bahannya yang harus wajib kalian persiapkan. Nah, ini dia. Di sini saya akan persiapkan ada sebuah pasir seperti ini. Saya akan masukkan di kalengnya. Pokoknya nanti sangat luar biasa hasilnya. Bikin nyamuk tuh geleng-geleng kepala setelah kita memakai seperti ini. Dan nanti akan pergi selamanya. Nggak bakalan ada nyamuk lagi di rumah kita. Dan nanti semoga ide kreatif ini bermanfaat buat kita semuanya tentunya ya. Dan jika seperti ini sudah kita masukkan apa namanya pasir, lanjut saja. Di sini kita akan persiapkan lagi ada air yang bersih seperti ini. Lalu kita akan tuangkan di tempat yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita isi pasir seperti ini. Oke, jangan terlalu banyak-banyak, kita tunggu dulu. Nah, segini saja. Nanti kalau kebanyakan malah nggak bagus. Kita harus lap dulu yang bersih seperti ini, yang di sininya. Oke, setelah seperti ini, sepertinya ini kebanyakan airnya. Jadi, kita akan tambahkan sedikit lagi si pasirnya. Kemudian kita akan ratakan dulu si pasirnya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Lalu kemudian di sini kita akan persiapkan lagi ada bahan yang harus kita persiapkan lagi. Nah, ini dia ada minyak goreng. Kalian minta sedikit saja, minta seikhlasnya saja sama emak kalian. Lalu kita akan tuangkan di sini. Nah, pokoknya mantap banget. Oke, pokoknya mantap. Setelah kita masukkan minyak gorengnya seperti ini, dan ini kita akan ambil satu saja si ketembatnya. Kita akan ukur dulu, jangan terlalu panjang-panjang, kira-kira kita akan potong segini saja. Kemudian si ketembatnya ini kita akan tancapkan di tengah-tengah seperti ini. Oke, nah ini hampir jadi. Dan di sini supaya si nyamuknya ini pergi selamanya, tidak mengganggu kita saat tidur, di sini kita akan persiapkan yang namanya si minyak kayu putih seperti ini. Lalu kita akan colok-colokkan di bagian di sini, di atas apa namanya minyak gorengnya seperti ini. Nah, pokoknya mantap, jangan banyak-banyak. Nah, ini siap untuk kita gunakan dan hasilnya mantap banget seperti ini. Oke, langsung saja saya akan bawa ke ruangan. Nah, oke, lanjut. Sekarang di malam hari saya berada di kamar. Nah, ini dia. Sekarang saya akan nyalakan si obat nyamuknya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pokoknya mantap banget. Nah, ini nyamuknya bisa pergi. Dan kalau mati lampu bisa apa namanya bikin terang ya. Jadi kita nggak panik lagi, nggak pusing-pusing nyari yang namanya
Lilin ya, wow, pokoknya mantap banget tuh, oh, ya luar biasa ini, keren banget. Nanti kalau caranya, kalau sudah habis apa namanya itu minyak gorengnya, kalian isi ulang lagi ya. Nah ini pokoknya mantap banget, luar biasa, keren banget nih. Obat nyamuk tanpa modal, wow, keren keren loh. Nah yang bagian sini jadi terang ini, yang bagian sini nih. Oke, pokoknya mantap. Silahkan dicoba di rumah kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap, mantap, mantap.